sekarang aku lagi mau masak cabe ya. Oke, gimana caranya masakan Taiwan? Ya, cara masak cabe dicampur daging bebek atau daging ayam bisa ya. Daging bebeknya ya guys, ini direbus dulu. Boleh kita diganti airnya, ini dibuang dulu airnya ya, karena terlalu banyak warnanya seperti ini. Oke, kita harus diganti dulu guys. Kita ngambil seperlunya aja ya guys, soalnya ini terlalu banyak kalau semuanya. Ini cukup kita berdua aja. Ini cukup ya. Sekarang kita wajib masukin cabai. Aku baru nyoba minum sayur kuah ya, kuah cabe hijau ala-ala Taiwan guys, ternyata mantep banget. Ini namanya kalau di Taiwan ini namanya latang, enak banget, seger.